kandang monyet kebun binatang Kota Bandung. Hal ini dilakukan untuk mengkritik kisruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sampai sekarang belum selesai. Isa Perkasa, salah satu seniman performance art Kota Bandung, melakukan aksi berkantor di kandang monyet kebun binatang Bandung. Aksi tersebut dilakukan sebagai refleksi atas kekisruhan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam aksinya, Isa Perkasa untuk sampai di kantornya harus menyeberangi danau buatan menggunakan perahu. Lalu Isa Perkasa menyiapkan meja kerjanya yang dilengkapi dengan buku dan komik Lutung Kasarung. Isa Perkasa juga membawa beberapa ikat pisang jenis pisang kapas untuk bekal dia berkantor. Isa dalam aksi berkantor di kandang monyet tersebut terlambat datang selama 1 jam. Keterlambatan tersebut sebagai contoh perilaku anggota dewan yang sering datang terlambat atau membolos dengan sengaja dalam kerjanya sebagai anggota DPR. Saat ini semakin kesini pertentangan antara kedua kubu semakin runcing, terus aja ada masalah lagi. Sama yang terakhir itu kita lihat seperti apa, ruangan yang berantakan ketika ditendang oleh salah seorang anggota dewan. Itu kan juga apa, bisa mencerminkan sebagai perilaku binatang ya, seperti monyet mungkin. Penggunaan simbol monyet dan kandang monyet adalah sebagai cerminan anggota dewan yang tidak mementingkan kepentingan rakyat Indonesia dan hanya mementingkan kepentingan kelompoknya. Tapi nampak sekali energi dan spiritnya itu untuk kekuasaan, untuk sebuah koalisi yang kekuasaannya nampak sekali dengan ricuhnya di parlemen. Nah, Isa Perkasa di sini itu menampilkan secara metaforik ngantor di kandang monyet, di parlemen monyet-monyet yang ada di Kota Bandung. Nah, mudah-mudahan ini sampai gerakan kebudayaan Jeprut ini untuk menyampaikan kritik dan solusi dari wilayah seni. Sedangkan kandang monyet sebagai cerminan gedung DPR sebagai kandang monyet yang di dalamnya hanya terjadi keributan dalam mementingkan kepentingan kelompoknya. Dan selalu ribut dari menendang meja hingga membuat DPR tandingan. Prabowo Setiadi, Bandung, Jawa Barat.